dari musim KDI dulu, terus Dangdut Academy, Liga Dangdut, kemudian Pop Academy, Mamma Mia, Hafiz Indonesia, dan lain sebagainya. Pokoknya semua, hampir semua pencarian bakat gue pernah bawain. Jadi kalau dihitung sih udah belasan tahun gue membawakan acara pencarian bakat. Dan itu gue senang sekali karena secara langsung gue melihat perubahan proses dari dari orang-orang untuk mengembangkan bakatnya, kemudian juga proses untuk merubah nasibnya. Dengan bakatnya mereka bisa membuat orang tua lebih bahagia, membuat merubah kehidupan mereka gitu. Jadi gue senang, jadi banyak sekali orang-orang berbakat di Indonesia dan juga banyak sekali tempat untuk menyalurkannya, tapi harus yang tepat seperti itu. Jadi saya dengar ada suara.com mau melakukan sebuah ajang pencarian bakat. Ayo ikut, mudah-mudahan ini ada salah satu pintu gerbang untuk menuju dan meraih kesuksesan. Amin. Oke, jadi Bintang Suara melakukan hal ini, mudah-mudahan juga sukses. Secara tanggung jawab tidak hanya merekrut tapi tidak mengembangkan, mudah-mudahan bisa dilakukan seperti pencarian bakat yang lain yang gue bawain sama.